Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan kami. Ini kita akan garap lagi servisan ya teman-teman. Ini masuk Vivo Y02. Ini teman-teman perhatikan handphone terkunci logo gembok. Di sini ada logo gembok. Dan handphone ketika sudah ada logo gembok seperti ini, biasanya dia tidak akan bisa masuk menu kalau kita tidak tahu akun Google-nya. Untuk handphone ini itu servisan dari teman yang ada di sekitar area kami. Ini operan dari teknisi ya teman-teman. Jadi sebelumnya dia sudah coba menggunakan senam jari namun tidak tembus, akhirnya dibawa ke tempat kami. Dan kami juga sudah sampaikan nanti jika tidak support via unlock tool akan lakukan direct ya teman-teman. Jadi kita akan maksimalkan terlebih dahulu di bagian menggunakan unlock tool. Dan kita nanti akan cek security-nya juga. Ini security update-an di tahun berapa. Dan ini kita akan gunakan, kita akan coba untuk lewati terlebih dahulu apakah bisa atau tidak. Biasanya jika sudah ada logo gembok seperti ini, bagaimanapun dia tidak akan bisa masuk ke menu ya teman-teman. Karena diwajibkan nantinya untuk memasukkan kunci layar atau memasukkan akun Google. Sementara di sini user sudah tidak ingat kunci layarnya dan juga akun Google-nya sudah tidak ingat katanya. Dan di sini kita akan coba terlebih dahulu untuk maksimalkan. Nanti jika mudah-mudahan ini tembus juga via unlock tool. Nah, di beberapa tipe yang kemarin yang kami share Vivo Y17s itu yang update dan terbaru infonya nggak tembus via unlock tool ya teman-teman. Jadi kita akan coba terlebih dahulu, mudah-mudahan bisa menggunakan unlock tool. Dengan harapan besar kita bisa ya teman-teman menggunakan unlock tool. Nah, teknisi yang mengoper pun itu kalau sendenya direct akan di cancel katanya. Jadi kita akan coba, mudah-mudahan masih rezeki kita. Dan teman-teman simak triknya hingga akhir ya. Jadi di sini kita akan coba terlebih dahulu masuk ke Google-nya, masuk ke melewati terlebih dahulu bagian penyetingannya ini. Dan ini kami set tadinya menggunakan koneksi WiFi. Ini masih menyiapkan ponsel. Untuk proses penyiapan ponsel ini agak lama, kita bisa tunggu hingga proses ini selesai. Karena di sini dalam penyiapan ini dia akan ada updatean biasanya teman-teman. Kalau kita koneksikan ke WiFi seperti ini, makanya dia akan lama prosesnya. Oke, ini sudah bahan dan ini tunggu beberapa saat lagi. Untuk proses ini lumayan lama ya teman-teman. Jadi teman-teman saja terlebih. Dan jika HP teman-teman benar sudah dicoba untuk melewati tahapan ini masih tidak bisa, kita jika teman-teman tidak punya unlock tool, teman-teman bisa coba via senam jari ya teman-teman. Biasanya ribet dan ini sudah dicoba sama user sebelumnya, namun sama tidak bisa juga. Ini logo gembok. Jika teman-teman tahu kunci layarnya, tahu polanya, tinggal gambarkan polanya. Sandi, tinggal isikan sandinya. Karena di sini kita tidak tahu sandi, kami coba masuk ke sini, dia akan tampilan akun Google-nya seperti ini ya teman-teman. Kita akan diminta untuk memasukkan akun Google yang lama. Sementara di sini akun Google sudah tidak tahu lagi dan kita
kembali terlebih dahulu, kemudian kita matikan handphone ini. Sebelum kami eksekusi via unlock tool, di sini kami pastikan terlebih dahulu handphone security update-an di tahun berapa dan di tanggal berapa. Untuk pengecekan kita masuk ke recovery mode. Masuk recovery mode, tekan volume atas dan tombol power secara bersamaan hingga muncul Vivo password mode seperti ini. Kemudian kita masuk ke recovery mode, bisa menggunakan tombol volume atas, bisa juga digeser menggunakan tombol volume bawah. Kemudian kita pilih dengan menggunakan tombol power. Tunggu beberapa saat, muncul logo Vivo seperti ini. Kemudian kita tunggu lagi hingga masuk ke recovery mode. Oke, ini agak lama juga kita tunggu. Nah, ini tampilan seperti ini, sudah masuk ke recovery mode. Kemudian kita akan masuk ke view recovery log. Nih, kita klik beberapa kali di bagian bawah ini hingga muncul view recovery log seperti ini. Kemudian teman-teman klik dan klik lagi view recovery log. Di sini ada beberapa banyak sih yang bisa kita baca di sini. Namun di sini kita hanya butuh tipe handphone untuk memastikan dan juga security-nya kita cek. Di sini handphone adalah tipenya itu PD2231F. PD2236IF. Ini tipenya Y02 ya, teman-teman. Kemudian di sini video kami percepat untuk mencari security update-nya tahun berapa. Karena untuk security-nya kita perlu jeli di sini untuk pencariannya, dan nanti akan ada keterangan pet security, biasanya seperti itu keterangannya. Dan ini kita ini dia ya teman-teman, ini ada keterangan di sini security pet ini security pet 2025/05 tanggal 1 ya teman-teman, kalau nggak salah itu tanggal 1 bulan 5 2025. Itu updatean di tahun 2 di tanggal 5 tahun 2 di bulan 5 dan tahun 2025. Dan kita akan coba melakukan menggunakan unlock tool untuk bypass FRT-nya. Di sini kami login terlebih dahulu ke unlock tool, ini run administrator. Kemudian kita tunggu hingga unlock tool terbuka dengan sempurna. Untuk proses membuka unlock tool ini agak lama juga prosesnya. Untuk tool itu berbayar ya teman-teman, tool tidak gratis. Jadi teman-teman bisa aktivasi terlebih dahulu untuk toolnya, karena di sini sistemnya sistem server ya teman-teman. Jadi teman-teman wajib aktivasi terlebih dahulu. Dan ada juga beberapa ada juga yang cracknya. Biasanya kalau yang crack itu tidak tembus ya teman-teman. Jadi teman-teman wajib aktivasi unlock tool. Oke, ini masih kita tunggu hingga unlock tool terbuka. Di sini teman-teman akan diminta untuk memasukkan user sama password. Kebetulan di sini user dan passwordnya sudah otomatis terisi, jadi kami tinggal klik login. Oke, ini kita akan klik login. Kalau teman-teman baru download, biasanya itu dia akan kosong untuk user dan passwordnya ya teman-teman. Teman-teman tinggal isi secara manual saja. Oke, ini masih proses. Dan untuk proses seperti ini, teman-teman wajib menginstal driver MediaTek dan LibUSB terlebih dahulu hingga handphone bisa terbaca sebagai MediaTek USB port. Jadi sedikit wejangan untuk teman-teman pemula, jika belum install driver MediaTek dan LibUSB, itu diwajibkan untuk menginstal driver MediaTek dan LibUSB-nya. Oke, ini kita klik login. Klik login, di sini ada beberapa keterangan lagi, kita tunggu hingga agree ini keluar. Dan ketika sudah seperti ini, teman-teman klik agree. Ini klik agree. Dan kita tunggu hingga unlock tool terbuka dengan sempurna. Oke, ini gagal. Biasanya seperti ini disebabkan oleh koneksi ya teman-teman. Jadi kita klik login satu kali lagi. Error. Ya,
ada error katanya. Biasanya error seperti ini akan kita klik satu kali lagi, itu akan login. Oke, ini proses login. Nah, ini sudah sukses login ya teman-teman. Dan kita tunggu hingga unlock tool terbuka dengan sempurna. Oke, ini unlock tool sudah terbuka ya teman-teman. Kemudian di sini kita akan masuk ke tab Vivo seperti ini. Kita klik di bagian tab Vivo. Kemudian di kolom pencarian ini tab Vivo yang perlu diklik. Dan di kolom pencarian ini kita masukkan tipe handphone yang akan kita kerjakan. Di sini kebetulan kita mengerjakan Y02 dan kita ketikkan di keyword Y02 dan pilih tipenya sesuai tipe handphone. Di sini ada kalau dulu kita menggunakan Vivo V1 ini saja ya teman-teman. Kemudian di sini untuk Vivo sudah update juga security-nya dan 2025 infonya sudah support ya teman-teman. Dan kita akan coba apakah support atau tidak. Jadi tahapannya tinggal ikuti saja, dan jika teman-teman terkunci sandi, teman-teman klik preloader factory reset plus FRP ini. Sementara di sini kasus kita, dan juga bisa diklik factory reset. Jika klik factory reset seperti ini, itu dia akan dua kali kerja biasanya ya teman-teman. Oke, karena di sini kita kasus kita hanya sebagai hapus FRP atau hapus akun Google, kita klik bypass FRP ya teman-teman. Erase FRP ini. Dan handphone posisikan mati, kemudian kita tekan volume atas dan bawah, lalu colok USB. Ini tampilan di PC, teman-teman perhatikan. Jika keterangan sudah menunggu seperti ini, itu menandakan unlock tool sudah bisa kita koneksikan. Tekan volume atas dan bawah, lalu colok USB, dan handphone akan terbaca sebagai MediaTek Preloader Pocom seperti ini. Dan ini handphone sudah terbebas FRP-nya ya teman-teman. Dan biasanya seperti ini, jika keterangan seperti ini itu sukses kasusnya. Dan alhamdulillah kasus ini mudah-mudahan tembus ya teman-teman. Dan kita akan tunggu nantinya, dan kita akan set untuk di sini video kami percepat hingga masuk ke penyetingan bahasa seperti ini. Lalu di sini kita ketik klik mulai. Kemudian di bagian klik mulai ini kita tunggu dan kita klik berikutnya. Lanjut kita klik berikutnya. Kemudian di sini bebas ya teman-teman, bisa menggunakan WiFi, mengkoneksikan ke WiFi dan juga bisa lewati seperti ini. Kami siapkan offline saja ya teman-teman. Jadi tahap selanjutnya setelah kita siapkan secara offline, kita klik di sini, kita diarahkan lagi dan kita klik lainnya dan setuju. Klik lewati. Berikutnya lewati. Berikutnya memulai. Itu sudah tidak ada logo gembok dan kasusnya selesai ya teman-teman. Alhamdulillah kita dapat security yang masih support via unlock tool, jadi tidak susah untuk melakukan direct FRP di handphone ini. Jadi itu tadi stepnya, teman-teman tonton videonya hingga selesai dan alhamdulillah kasusnya done ya teman-teman. Dan untuk unlock tool dan seri Y02 ini support via unlock tool itu dengan cara security custom DA ya teman-teman, dan cara menggunakan custom DA ini kita klik terlebih, kita lihat tentang ponselnya. Di sini menggunakan Android 13 dan nah inilah terang, kurang lebih seperti inilah handphonenya. Oke teman-teman, mungkin itu dulu dari kami, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa di like dan di subscribe channel ini. Tinggalkan komentar yang bersifat mendukung. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.